Kita kan makan dulu ya Pak ya. Iya. Dari Tagende Kabupaten Rempang. Tagende ini karena siaga. Siaga bencana. Siaga bencana. Mungkin harus kita luruskan dulu Pak ya, karena ada juga yang namanya Kampung Tinggi. Nah, kita luruskan ya Pak ya. Apakah punya fungsi atau perannya sama? Kalau dibilang sama ya bisa dibilang sama fungsinya. Cuma ya, kalau BPBT lebih kepada badan yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi dia memang bisa dibilang leading sector yang dia di kebencanaan. Oke, jadi dengan ini kata-kata bisa membantu BPBT juga. Pada dasarnya seperti itu ya Pak Iwan ya. Ada Pak Iwan Ketua Tagana dari Kabupaten Rempang di podcast Melatuli berbincang seni tradisi dan. Oke, Pak Iwan. Aduh, ini kan soal Tagana, masalah bencana alam, tempatnya siapa ya? Ini berapa lama sih Pak? Gabungin sama Tagana Pak? Saya kurang lebih dari tahun 2008 sampai sekarang. 2008? Iya. Berarti dari 2008 sampai sekarang, dari 2002 kurang lebih sudah 14 tahun ya Pak ya? Iya. Wah, biasa. Membantu masyarakat tentunya ya Pak ya. Di Tagana sendiri, boleh ceritakan Pak, gimana proses Bapak langsung terjun ke Tagananya itu seperti apa? Apakah memang sudah terpanggil hati dan jiwanya langsung ke Tagana atau banyak prosesnya? Awalnya memang Tagana ini kan dibentuk oleh Kementerian Sosial. Belajar dari pengalaman kejadian gempa besar yang menimpa, gempa dan tsunami besar yang menimpa Provinsi Aceh. Oh ya, Aceh itu ya Pak? 2004. Akhirnya Kementerian Sosial membentuklah relawan kemanusiaan yang berbasis masyarakat. Oke. Okay. Jadi yang maksudnya masyarakat? Masyarakat langsung. Okay. Jadi karena ini alhamdulillah merupanya dari berbagai latar belakang masyarakat. Ada wajib, guru, ya banyak lah latar belakang masyarakat yang bergabung dengan karya ini. Oke. Okay. Di Kabupaten Pak berdirinya? Sama ya. Dari 2005 ya, cuma bertahap ya Pak ya. Sama mungkin masuk ada 5 orang tambah setiap tahunnya. Dan sampai dengan saat ini di Kabupaten Rempang sendiri sudah ada sekitar 224 anggota kader Kabupaten Rempang. Sudah 200? Iya, yang 200 orang ini berarti hati dan juga sudah terpanggil untuk membantu masyarakat gitu ya Pak ya. Oke, Pak, proses untuk menjadi seorang Tagana seperti apa sih Pak? Ya pada dasarnya karena kita relawan kemanusiaan. Ya kalau... sudah, masuk aja yuk, atau gimana? Enggak. Oh iya ya, ada ininya juga ya. Ada semacam proses yang harus ditempuh. Dan juga dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial yang ada di Kabupaten Kota membuka peluang di seluruh terbatas. Waktu itu kita paling dalam setahun ada sekitar 40 yang direkrut dari berbagai macam kalangan. 2017 sampai sekarang ada sekitar 1.400-an yang ada di Provinsi Banten ini. Jadi yang muda sampai yang tua atau iya, ada batasan umur? Enggak, kan kita relawan dalam kemanusiaan yang penting pada prinsipnya punya jiwa ikhlas. Lanjut pahala ya Pak ya. Iya. Berarti Pak Iwan udah dari awal terbentuk sampai sekarang sekarang jadi ketuanya ya Pak ya. Iya. Oke. Konsentrasinya sekarang apa kegiatannya Pak? Konsentrasi kita tetap ketika ada kejadian bencana kita harus langsung turun ke lapangan sambil nanti di sana kita melakukan asesmen terkait dengan beberapa yang terdampak dan apa saja urgensi kebutuhan untuk penanganan bencana tersebut. Sambil kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini pembina teknis kita yaitu dinas sosial dan juga tentunya BPBD selaku satpolaknya. Karena mereka juga perlu dibantu ya Pak ya. Tuh, jadi memang kami ini bergerak sebetulnya selalu mengatasnamakan membantu pemerintah daerah. Jadi kita turun ke lapangan itu bukan kita membawa ego pribadi atau organisasi, tapi lebih kepada membantu pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah. Ini kan kegiatan Kabupaten Rempang ya Pak ya. Yes. Saya tadi sempat begini, kalau misalnya ada bencana di luar daerah, oh, iya, boleh tidak Tagana dan membantu? Atau harus ada koordinasi dulu dari Tagana yang daerah yang lain? Boleh membantu, ya tadi harus koordinasi dulu tentunya. Oh, ada koordinasi ya. Karena kalau Tagana ini
itu dan harus siap dibekalkan dimanapun misalkan pemerintah membutuhkan. Seperti kejadian yang dua tahun yang silam ya, yang di apa Palu atau Sigi ya, berangkat itu dari anggota pencarian Bapak dan berangkat kesan perwakilan. Paling Zoom karena Pak anggota pencarian Bapak? Ya mungkin itu kesan. Oh, Palu sana. Terus ke Padang waktu 2009 Bapak. Terus ke Jawa Barat, Pangalengan itu, 2009 juga kalau tidak salah. Kita berangkat kesan. Waktu pas Aceh belum berarti? Aja belum. Oh, belum ya, karena kami dari situ ya Pak ya. Ada pengalaman juga di sana. Bicara yang lebih besar ya. Waktu di Palu ceritain dong Pak, ngapain aja itu. Kalau yang di Palu sebetulnya bukan saya sendiri yang berangkat. Oh, anggota ya Pak. Ini ST yang di sana. Pak ST, dia selama 2 minggu di sana membantu melaksanakan pendistribusian bantuan dan juga membuka posko dapur umum. Jadi di sana fisik dan juga perempuan gitu ya. Usia termuda dari anggota tagar mata kita umur berapa? Saat ini kita ada di usia 20-an ya, 21-22 lah. Itu pun pengganti ya waktu di tahun 2020 kemarin atau 2020. Yang belasan belum? Yang belasan belum. Yuk, terpanggil gak nih yang belasan? Jiwa muda, semangatnya juga harus ya kan? Justru malah kita ingin ada regenerasi sebetulnya. Karena sudah semenjak tahun 2015 ini belum pernah ada lagi gitu, dari Kementerian Sosial membuka untuk perekrutan anggota tagar mata. Pak, agak sensitif sih sebenarnya, tapi saya penasaran. Ini kan benar-benar relawan ya, tapi ada nggak sih Pak apresiasi dari Oh iya, kalau di Tagana, relawan Tagana ini alhamdulillah karena memang kita dibentuk oleh Kementerian Sosial. Jadi bentuk perhatian dari Kementerian Sosial yaitu berupa diberikannya tali asi. Oh, namanya tali asi. Namanya tali asi. Ya, oke. Okay. Memang tidak seberapa, tapi alhamdulillah lah. Ada ya, Pak. Oke. Okay. Berarti itu memang bukti dari pemerintah memperhatikan ke Tagana juga kan ya, Pak ya. Oke. Jadi saya penasaran. Ringgit nih gitu. Kan bagaimanapun juga apa ya Pak ya, sesuatu yang kita kerjakan ya harus ada apresiasinya gitu ya Pak ya. Kurang walaupun kita memang pada dasarnya ikhlas membantu ya Pak. Oke, itu berarti ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Kabupaten Lebak pasti ada bencana juga ya Pak ya. Pernah terjadi bencana yang mungkin yang terakhir itu waktu tahun Nanti kita kirim. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Itu jadi ya yang apa namanya pelatihan untuk pengelolaan itu deh.
Yang lain juga pasti seperti itulah ya Pak ya, kurang lebih. Selain tahun 2020 yang Bapak masih ingat lah, bagian dari Bali. Khususnya apa Bapak? Khususnya apa? Baru kemarin sebelum puasa kita membuka dapur umum di membuka posko pengungsian itu di Cikulur. Di desa Cirumpanjang, Cirumi, di sana ada bencana pergerakan tanah. Jadi satu kampung di kampung Cirumi itu mengalami pergerakan tanah yang pada akhirnya menghancurkan dan merobohkan rumah-rumah warga. Itu berapa Pak waktu itu rumah yang hancur? Kurang lebih kalau tidak salah itu ada sekitar 44 rumah. Banyak ya Pak ya. Baik, iya. Cuma ada 57 kakak kalau tidak salah. Ada 57 kakak yang kena pakai. Terus, waktu bencana ini Pak, yang tsunami di Pandeglang, Pembatasan itu, Pandeglang Lebak juga ikut Pak? Oh, ikut ke sana. Oh, itu juga. Jadi memang itu waktu kejadian tsunami, kan kita Pak ada di grup BMKG ya, dan juga Forum Relawan Banten. Memang di awal itu kejadian kita masih simpang siur infonya, ada yang bilang katanya itu banjir rob atau apa, tapi banyak yang teriak juga gitu karena ini adalah tsunami. Pada akhirnya sekitar pukul 3 subuh kita mendapat kabar dari rekan-rekan di sana bahwa ini betul kejadian tsunami dan minta bantuan. Nah itu subuh-subuh kita kumpul dan pagi langsung berangkat ke sana. Jadi jam berapapun di konteks yang harusnya. Gitu ya Pak ya, ini harusnya. Oke, Pak, suka duka ya Pak di Tanggerang khususnya tetap apa dalam Pak? Kalau di relawan Tanggerang sini, alhamdulillah sih. Banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak sukanya. Tapi bukan berarti kita suka ada bencana. Iya, ada seperti itu ya. Cuma kita memang hikmahnya di situ kita bisa membantu orang, kita bisa membantu orang, bisa membuat orang tersenyum, dan membuat masyarakat yang terdampak ini tidak merasa terbebani atau tidak merasa bahwa dia berat menangani beban ini sendiri. Nah, kita hadir di sana dan kita bantu mereka. Kalau berbicara luka mah alhamdulillah lah, bisa dibilang nggak ada yang terlalu minim lah ya Pak ya, karena saya katakan tercover dengan kebahagiaan kita bisa membantu orang lain gitu ya Pak ya. Jadi memang kepuasan batin yang iya, kepuasan batin memang tidak pernah bisa dibilang. Kita memang dengan di lapangan kita sering mencaci maki, sering apa itu kita anggap bagian daripada tugas kemanusiaan kita di sana. Oh, biasa banget Pak Iwan. Pak Iwan, yang mau disampaikan nih dari Tanggerang Kabupaten Lebak khususnya untuk pihak-pihak terkait. Kami sih sangat berharap bahwa kita di sini jelas tupoksinya membantu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Sangat berharap ada sedikit perhatian dari pemerintah daerah ini bagi organisasi kami ini. Gitu, karena jujur aja yang sampai dengan saat ini jadi itulah yang ingin kita pakai Pak Iwan ya, dan mudah-mudahan PR ini bisa terselesaikan ya Pak ya, bisa didengar oleh pihak terkait. Jadi Pak Iwan dan teman-teman yang ada di wilayah seseorang itu bisa diberikan perhatian oleh daerah sendiri ya Pak ya. Tapi ini ada kabar baik, ini kabar baik. Tadi barusan sore kita kedatangan tim humas dari Kementerian Sosial. Misalnya hari Kamis akan ada kunjungan dari Komisi 8. Nah mereka hadir ke sini untuk memberikan bantuan berupa lumbung sosial di dua kecamatan. Kita tempatnya di daerah selatan. Karena jangkauannya lumayan, kalau mereka harus datang ke kabupaten kan jauh. Makanya kita tempatkan di sana, satu di Kecamatan Bayah dan satu di Kecamatan Wanasalam. Jadi insya Allah itu bisa mengcover untuk wilayah selatan dan Lombok Tengah. Jadi nanti kalau misalkan dalam sedang ada kejadian bencana, tapi kalau memang harus ada kejadian bencana, untuk kebutuhan-kebutuhan kedaruratan dalam penanggulangan bencana itu bisa dihandle dari sana. Jadi berupa kebutuhan logistik, pemakanan, dan lain-lain.
Iwan, senang banget saya bisa bincang-bincang sama Pak Iwan. Mulai dari tanya pengalamannya, suka-dukanya, dan semua yang jadi pengalaman yang Pak Iwan itu buat saya ambil satu pelajaran penting banget, bahwa kebahagiaan manusia itu ternyata bisa diambil dari dengan cara kita membantu orang gitu. Dan itu tidak ternilai gitu ya Pak ya, dengan rupiah atau apapun, tapi benar-benar bahagia aja gitu. Nah, jadi kalau buat Tui, ini sejalan sekali dengan apa ya, kutipannya ini Mutakuli. Saya ingat banget, tugas manusia dalam menjadi manusia itu ya Pak. Pak Iwan, terima kasih ya. Pak Iwan, Ketua Tagana dari Kabupaten Lebak. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, DA Kemusim Mutakuli tahun 2022, dan Kemendikbudri Sekretariat Indonesia. Yuk, jadi relawan yuk, biar kalian juga bisa merasakan bahagianya membantu sesama. Gue capek gak sih kalau lagi tugas gitu? Capek gak sih? Enggak sih sebetulnya, dibuat enjoy aja sih.